أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله pada malam ini kita mari masuk dalam tajuk baru insyaAllah, punca penyelewengan dalam agama. Tajuk ni saya nak dua minggu lah insyaAllah. Minggu ni sebagai minggu yang pertama dan minggu depan insyaAllah kita sambung lagi, ataupun kalau perlu tak cukup lagi tu sambung minggu yang tiga. Nah, tapi kita tahu tajuk dulu, iaitu punca penyelewengan dalam agama. Nah, sahih ที่ ทำให้ apa dia เกิด ความ lum long ทาง ศาสนา. Nah, dia panggil gi duduk menyeleweng dalam agama, punca mai di mana. Nah, itu tu kita kena tahulah, sebab kita nak gi agama, kita nak gi jalan betul, kita nak gi syurga, kita nak gi kepada mardhatillah, nak gi rahmat Allah. Pau kita tu, tujuan kita nak pergi situ. Tapi tengah-tengah jalan tu, kerana jalan lama doa, kadang-kadang pergi duduk, masuk lane tak kena. Bagi masuk lane tak kena, sudah lalu. Lepas dia tiap-tiap lane tu, dia ada na'udzubillah, ada syaitan mari duduk menghiasi, mai duduk tolong bubuh pelita dah. Duduk buh pelita, buh bunga, jalan hok. Jalan hok tak kena dah. Apa dah? Lepas tu kadang-kadang orang pun lalu lintas banyak juga. Orang lalu lintas banyak. Jalan pun comel, cerah. Bunga, perhiasan ke apa semua banyak. Jadi kita rasa galik lah. Rasa galik jalan tu. Padahal jalan hok lain, pergi kena jalan lain. Nah, jalan hak tu tu pola-pola cantik, tapi dia adalah cantik daripada perhiasan dihiasi oleh syaitan, na'udzubillah. Kerana di antara hijau syaitan ialah menghiasi, dia panggil tazyin. Tazyin ni apa? Tazyin, zayyana, zayyana lahumus syaitan. Allah yang apa dia? Syaitan yang menghiasi pada mereka, buat hak pesen tak kena, buat hak tak comel jadi comel. Lah ni teruk. Dia mau kata kalau nak pilih, pilih-pilih gua tino apa semua ni. Ha tu tu. Klik mari siapa rumah. Dia mau mandi sudah klik tak che. Dia mau sudah mandi tak che dengan hak kita duk kena dulu, dia mau kata. Karena apa kih ni? Kih gi duduk make up, kih duduk mai duk comel tak serupa dengan hak asli. Nah, kerana giduk comel doa. Nah, giduk pakai guna make up. Nah, tu apa dia ikhwan khawat yang sarmat sekalian. Giduk situlah. Jadi sebab tu kita kena berdoa semua ni. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik.
Dan doa yang kemuncak sekali ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk bukan ajar. Nah, alimnas siratal mustaqim dak, bukan doa kata ya Allah muajarkanlah kepada aku jalan yang benar. Dak. Bukan suruh ajar dak. Bukan witahu dak. Alimna beritahulah kepada kami jalan yang benar. Dak juga. Suruh ihdina tunjuk. Tuntun. Nah, suruh tuntun. Tuntunilah kami kepada jalan yang benar. Waktu kita doa sama. Nah, insyaAllah. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, sebagai mukaddimah tajuk ni tu, kita kena wipahat beberapa kelimah, iaitu di antaranya al-i'tisam. Berpegang teguh ni. I'tisam, kelimah-kelimah i'tisam maknanya berpegang teguh. Dalam Al-Quran ni kelimah i'tisam ni dia wa'i dua dah. Ha, kena ingat molek. Yang pertama ayat hak kita dok baca sokmo tu ayat suratul hajj. Apa dia? Surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat ke-103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu wahai orang mukmin semua dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai daripada tali Allah tu lah. Yang duduk lepas tali Allah tu. Pegang semua tali Allah. Ha, tu satu lah. Nanti apa dia syarah tu lagu mana kita nanti dengar ada. Yang keduanya dalam suratul hajj ayat yang ke-78. Wa'tasimu juga. Wa'tasimu billah selalu dah. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Fani'mal maula wa ni'man nasir. Wa'tasimu billah. Al-Imran. Wa'tasimu bihablillah. Apa beza dua tu? Beza dia wa'tasimu billah ni membuatkan kita yakin dan tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana gi duduk pegang dengan Allah selalu dah. Kita yitman sataman berime terus pada Allah ada gapo saja. Apa saja nah, bala bencana tidak ada pihak kuasa lain yang boleh menolak daripada bencana kecuali Allah. Waktu wa'tasimu billah. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang boleh menahan kita daripada mudarat kecuali Allah. Wa'tasimu billah. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang boleh menolong, membantu kita kecuali Allah. Waktu wa'tasimu billah. Tidak ada orang yang tak boleh nak pelepah kita daripada segala apa benda-benda yang mengganggu kita. Benda yang kita duduk pusing, benda yang kita duduk serabut, benda yang kita duduk susah payah, sakit demam. Nah, apa dia lagi? Susah kehidupan ni. Tidak ada kuasa lain kecuali Allah. Itu kena wa'tasimu billah. Jadi apabila kita wa'tasimu billah ni membuatkan kita ni tambah kuat, yakin. Karena kita dok pegang dengan hak kuat. Kita dok tupai hak orang debel sekali. Maknanya debel sampai kita. Kita dok pegang dengan Allah. Allah ni Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Qawi. Nah, Maha Agung, Maha Besar, Maha Perkasa. Jadi situ tu maksud al apa dia wa'tasimu billah. Asa i'tisam tu dia panggil pegad at-tamassuk. Kita pergi pegai benda yang boleh menahan kita. Itu tu dia panggil i'tisam. Supaya benteng, pagar, dia panggil dinding. Dinding orang perang masa dulu, tembok-tembok dia panggil kampeng besar-besar apa semua tu. Jadi orang hidup menusuk situ. Itu maksudnya
tentera sedang aktisom dengan pagar tu. Bodoh pagar kok manuh apa semua tak sapa dia. Tu. Jadi maknanya apabila kita beraktisom dengan Allah, al-iktisam wa'tasimu billah, dengan maknanya kita beriman, kita yakin, kita tawakal kepada Allah, kata Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang memberi berkah. Hak kita duduk kata, duduk sebut tu. Ha tu dia panggil iktisam dengan Allah. Tapi iktisam dengan bihablillah, dengan tali Allah. Iktisam dengan tali Allah ni nak we kita jangan duduk duduk sesak tu. Tu maksud pedah daripada waqtasimu bihablillah. Kenapa apa bihablillah ni? Apa dia tali Allah? Gapo dia tali Allah? Oh banyak dalam ulama ada duduk sebut waqtasimu bihablillah ni. Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, tamassaku bidinillah, berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah. Waqtasimu bihablillah tu. Tempat kita ni ambil kelimah waqtasimu ni suruh bersatu padu, tak itu ke? Tu kena satu bucu tapi bukan semua. Bukan ayat satu padu ni hak ni sini waqtasimu, suruh waqtasimu bihablillah ni. Hei orang mukmin semua, hendaklah kamu berpegang teguh pegang kemah keming dengan agama Allah. Satu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, huwal jamaah. Kena pegang dengan jamaah. Jangan bercerai-berai dengan jamaah, jamaah Islam. Fa innaha hablullah alladhi amara bih. Kerana jamaah itulah merupakan hablullah, tali Allah yang Allah perintah suruh duk pegang dia. Qala Mujahid wa Ata kata, bihablillah di sini ialah bi'ahdillah, dengan janji-janji Allah. Tengok luah. Janji Allah, agama Allah, dengan jamaah. Qatadah kata, dan kebanyakan daripada orang ahli tafsir, banyak-banyak lagi kata, huwal Quran. Hablullah tu Quran. Pegang dengan Quran. Tengok banyak tu Quran, janji-janji Allah, jemaah dan agama Allah. Kesemua-semua penafsiran ni kena berlaku ni. Agama Allah yang berpijak di atas janji Allah, dengan menggunakan Quran, melalui jamaah, dengan melalui jamaah. Pak-pak ni kena berlaku. Pegang dengan janji Allah. Allah. Pak kita tahu tak kata kita ada janji dengan Allah ni? Kita ada janji dengan Allah. Allah janji dengan kita balik dia wayak. Allah ada janji dengan kita. Kita ni sedar ke tak kata kita pun ada janji dengan Allah. Allah banyak. Banyak dalam Quran. Saya wa ibu misal contoh lah tuan janji dengan kita. Di antaranya wa ista'adzana rabbukum, ingatlah ketika Allah beritahu, Allah Tuhan kamu tu beritahu kepada kamu, la in syakartum la azidannakum. Itu janji dia. Sekiranya kamu bersyukur, kami akan tetap tambah kepada kamu. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur tidak syukur, inna adhabi lasyadid, sesungguhnya azab aku amat amat pedih. Janji Tuhan. Banyak lagi. Nah, Tuhan-Tuhan duk janji. Di antaranya dalam suratul A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Tu ialah tu janji tu. Kita duduk dalam zuriat ni, dalam alam zuriat ni, Allah Subhanahu wa taala kupuh habis segala zuriat-zuriat bani Adam daripada belakang sulbi, nak ambil situ. Lepas tu kupuh habis segala zuriat,
Nah, Allah tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Maka zuriat tu semua zuriat Bani Adam kata, qalu bala. Bahkan, ya Allah, kami mengaku kata kamu adalah kamu adalah Tuhan kami. Kita janji tu. Ha, tu maknanya pegang dengan janji ni. Ha, tu di antara kata-kata Mujahid dan Atha. Adapun iktisam dengannya, hak saat ni iktisam dengan tali Allah. Iktisam dengan Allah, al-iktisam billah, iaitu saat ni sepada ayat tawakal kepada dia. Nah, kita kena tawakal dan kita kena minta kepada dia supaya jaga kita, dan dialah boleh orang panggil tolak kita daripada segala syubhat dan syahwat. Allah Subhanahu Wa Taala belaka ni nak wi kita ni lepas daripada penyakit syubhat dan syahwat Allah. Sebab tu kita kena pegang dengan Allah. Ya Allah, tolakkanlah dalam perasaan aku ni perasaan syubhat. Jatuh dalam perasaan dalam benda-benda syubhat. Gapo saja syubhat? Apa makna syubhat? Kelam kelang sungsai, tak syarat. 50-50. Tak syarat. Kita sendiri tak syarat. Ha tu, begitu hai tolak kepada zat. Was syahwat, syahwat ni arum, benda-benda hak arum. Syahwat banyak, syahwat ni syahwat. Orang panggil kelamin, tina jata, syahwat makan, syahwat perasa air tomuk, mari belakang. Nah, dan menolak kita daripada penipuan musuh-musuh. Boleh tolak. Dan tolak daripada kejahatan nafsu kita. Ni. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Siapa agaknya yang boleh diduduk tolak kejahatan dalam diri kita? Siapa? Allah. Kita diri tak boleh. Tak boleh nak kukup hati, perasaan perangai huduh dalam hati kita ni. Tak boleh. Pas bining anak, kau teruk. Pada jeling kita, ya. Pas apa? Allah. Sebab tu kita kena berdoa. Nah, minta doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala apa dia tolak kita daripada segala kejahatan diri kita. Nah, benda-benda yang orang panggil mendatangkan kemarahan murka Allah Subhanahu Wa Taala, tolak habis. Ha, tu dia panggil i'tisam billah. I'tisam billah ni kita boleh beza tak tu? I'tisam bihablillah, dengan tali Allah ni, dengan Quran, dengan janji Allah, dengan agama Allah. Ha, tu. Nah, dengan jamaah, pak kalo. I'tisam bihablillah masuk pak kalo. Kena pegang dengan agama Allah, pegang dengan jamaah, pegang dengan janji Allah dan berpegang dengan Al-Quran. Pak kalo. Al-i'tisam billah ialah kita kena tawakal kepada Allah. Nah, tu dia. Cuba kita dengar Imam Nawawi ada sebut. Dia kata, adapun i'tisam dengan tali Allah, iaitu bahawanya kita berpegang teguh dengan janjinya. Ha, tengok siapa. At-tamassuk bi'ahdihi wa huwa ittiba'u kitabihil aziz. Gapo dia, apa dia pegang dengan janji Allah tu? Iaitu berpegang teguh dengan kitab Al-Quran yang maha mulia. Nah, wa hududihi, dan segala hudud, had-had perbatasan Allah, khob khid hak Allah, khob khid hak Allah duduk wa'an kod katika halah harre ni, halah harre. Ha, kena ingat situ tiap gerak langkah kita. Pak-pak kita ni learning sepengah saya duduk ayat sama tu dah kecek bebas benar lah ni, kecek dengan melalui apa? Dengan jari ni, oh bebas sedar. Seolah-olahnya dia tak ada berasa kata ada orang main duduk kontrol dia tu. Jadi berani kecek, walaupun kadang-kadang kelima hak dia kecek tu kadang-kadang nak dibasuh dalam lauk, tujuh lauk pun tak cuci lagi. Na'udzubillah min zalik. Ingat malak dah satu kelima.
Tapi dia berani kata. Sebab apa? Ni kerana dia tak jaga hudud Allah. Dia tak tahu, kata Tuhan duduk tengok. Mereka duduk tulis, duduk catat kelimah dia tu. Kelimah-kelimah duduk tulis tu. Lepas dia kata dia tak ada kecek, dia tulis. Ha. Hak tulis ni hak jadi. Nah, dan ni orang sen belaka ya, sen naik lalu dah 100 juta. Dengan sebab sen crack tik ni royalan bukan? Ha tu. Bukan kecek pun. Semua di sen belaka, di tangan belaka buat. Hala ni banyak kedi-kedi yang kita ni kena gitu buat kedi dengan Allah dan kedi dengan bani insan, bani manusia dengan sebab tangan. Itu dia. Hatu Imam Nawawi rahimahullah kata deh. Sebab tu we faham situ deh. Cuma yang kita kena tahunya di sana ada suwe untuk nak panggil iktisam ni, iktisam. Iktisam apa dia supaya tak si pecah, ada. Nah, boleh juga berdalil dengan waqtasimu bihablillah ni tak sewi pecah. Tapi persoalannya tak sewi pecah daripada gapo? Ah, kita kena soal situ. Tak sewi pecah daripada agama Allah. Bukan tak sewi pecah daripada pakat tehok kita ni. Kita kita buat kerongkan gapo semua. Buat satu undang-undang dalam kampung. Lepas tu suruh dia mau bersatu. Gapo maksud? Mana turut hak undang-undang kawan? Ah, hak tu bukan iktisam. Nampak tak? Ni Bashar Asad ni di Suria ni. Nah, dia gi duduk bunuh rakyat. Dia duduk paksa rakyat, dia duduk buat diktator padikan, meretah padikan siapa ko anak beranak dua orang tu siapa ko 50 tahun duk meretah sultan Syria. Duk buat undang-undang sultan negeri tu supaya kampung dia ya, dia buat ikut. Tak ada menteri. Tak ada menteri luar negeri, tak ada menteri dalam negeri, tak ada menteri minyak, tak ada menteri kesihatan apa. Semua duk dia sorang. Lepas tu dia kata kita kena bersatu eh. Ah, situ tak kena. Satu nak puja dia, nak menganggap dia tu jadi Tuhan, itu tak kena. Bersatu di sini ialah bersatu sama-sama pergi dengan ajaran Allah. Itu baru kena. Nah. Itu dia. Jadi hak tu tak kena. Tapi bersatu alal haq ataupun bersatu li riayati maslahatil ummah, untuk nak jaga kemuslihatan ummah, tu kena. Hak tu murih tu orang pecah dalam bab ni tak boleh. Kena bersatu untuk apa dia atas kebenaran. Bun sacatam, pokpong pon prayot suan ruam, tu kita kena bersatu. Tapi bersatu untuk nak pokpong tu eng, pokpong krop krua, pokpong terakun dalam kampung. Orang lain mikir tak kena, dia kata pecah dah, tu tak boleh, tak kena. Ada, tu dia. Tu kita boleh faham secara sepintas lalu mengenai al-i'tisam, al-i'tisam. Kemudian apabila kita tahu dah kata Islam ni suruh berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Quran, dengan janji-janji Allah, dengan jemaah. Cuba kita tahu hari malam ni saya nak soal punca daripada seseorang itu menyeleweng, cecai, hanhe, nah, orang panggil tok klong, siapa ke jatuh parit, menyeleweng. Penyelewengan dalam agama tu pucuk mai di mana? Malam ni saya nak soal, iaitu pucuknya ialah bertaasub secara membuta tuli. Tu payah teh lalu. tak apalah, insyaAllah. Tong ขออภัยแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายสัก 4-5 นาทีนะอินชาอัลเลาะห์ตอนท้ายช่วงนี้ต้องเป็นภาษามลายูให้เป็นเสียงในฟิล์มก่อนนะว่าสินะพอนะ bertaassub secara membuta tuli hak ni punca yang penting sekali yang menyebabkan seseorang itu kesok
daripada jalan yang sebenar. Allah. Akak manusia ni serupa dengan Nabi kadang-kadang. Akak manusia serupa dengan Nabi. Taksub dengan pribadi-pribadi tertentu. Allahu Rabbi. Sebab tu ada macam-macam lah dia panggil taksub ni. Dia ada dia panggil ifrat dengan tafrid. Ifrat ni maknanya telajak saya berdoa. Telajak puja doa. Nah, siapa ke ikut buat gapo pun kena belaka. Ha tu telajak balik ni. Tafrid ni beci doa pula dah. Beci doa. Kurang doa. Ha tu dia panggil tafrid. Kedua-dua ni salah belaka ni. Ingat molek. Saya puja doa. Ha ingat molek orang ada ada cucu ni. Bapak kita ada cucu belaka. Ha ngan cucu ni tak lagi. Dia dua perkara ni cucu kita nak punah. Satunya ada setengah tu saya berdoa. Ada setengahnya balik share balik CD ni tak cara berdoa. Lepas tu pak gi duk kerja kok luar taruh apa dia sipe kiring anak dia tu wi kepada share. Wi kepada share. Duk 10 tahun 15 tahun anak ni punah. Sebab apa? Gi temu hak share saya berdoa tu pun Allah. Nyamuk seekor, dua ekor, gapo semua nyot. Nah, jaga dia. Tak leh mai duduk. Mai dengan cucu dia pun tak leh. Nak marah cucu dia pun tak leh. Nah, siapa besar ikut gapo barang beli habis gapo semua. Akhirnya punah budak tu. Gi temu hak pesen cetak padu langsung. Ada tak? Tak ada. Tak ada langsung. Ha tu punah juga. Jadi dia panggil ifrat dengan tafrid. Dua-dua ni ada setan tunggu belaka tu. Setan gitu tunggu belaka tu. Tunggu hak balik doa pun ada suruh doa. Ada hak suruh peseng gi duduk dia panggil gapo lak lei lak lei yon-yan. Hak nup teng. Terik. Nah, terik doa. Hak ni balik kena doa. Allah. Kedua-dua ni jatuh hari kedua. Jatuh hari kedua. Tak kira gapo saja. Ada siapa ke baca Quran, berzikir, semaya, poso. Nah, wudu, mani. Semua tu ada hak pesan jenis cong hak berdoa. Hak berdoa balik terik. Patu hak pesan jenis lak lei teruk doa. Ada berlaku. Sebagai contoh ambil semaya, cuma tengok. Ada ke tak buat kita? Ambil semaya saja 10 minit. Kurung, kurang, kurung, kurang. Tak, sudah. Ambil semaya. Hak tu dia panggil ifrat. Berdoa ambil semaya. Dengan bazir airnya, dengan lebih daripada 3, 4, 5, dengan macam-macam dia. Nah, hak tu berdoa. Hak ambil air semaya, supaya burung mandi, sudah. Hak tu berdoa balik ni pula dah. Nak buat lagu mana? Ha, tu hasmaya. Tak itu. Tak boleh raka tu. Dia kena tengah-tengah. Ambil lagu mana? Nah. Cara lagu mana nak seh air. Nak serok air. Lepas tu nak buat tubik. Kadang-kadang nak puang, 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 habis. Nah. Nak tubik habis misalnya. Gapa semua. Ha, tu je. Dia panggil kelajak balik tu. Kelajak. Gapa je sikit je. Tak ada apa. Apa dia dia panggil istinsar. Buat tubik. Kau air kau hidung tu. Jangan siapa kau berdoa. Ngobrong. Itu ha, tak kena. Nah, koma pun koma mari. Ha, itu tak tadi. Dia panggil berdoa lah tu. Ha, semua tu dalam bab agama tu dia setiap lagi duduk tunggu dua bucu ni. Kena balik mana? Benar belakang dia. Karena setiap lagi dua duduk jaga. Apa? Ha, tu kita jangan siapa kau berdoa. Siapa kau taksi balik kurai cuai berdoa itu tak boleh. Jadi balik ta'asub ni dia balik doa tu. Doa puja, puja orang pribadi ni. Siapa kerana
Di antaranya anak murid dengan guru lah, hak tu hak besar sekali. Tu dia ada setengah-setengah ni kelimah-kelimahan saya duk kutip. Cuba kita dengar deh. Cara nak wio seseorang tu gi duduk pegel dengan seorang pribadi ustaz ke tok guru ke, lagu-lagu mana dia katakan man lam ya'taqid fi syaikhihil kamal la yuflih abadan. Sesiapa yang tidak beriktikad kata syekh dia tu sempurna dah, maka dia tu tidak ada akan bahagia selama-lamanya. Lagu mana tu? Siapa-siapa yang tidak percaya, tidak iktikad kata syekh dia tu sempurna, maka dia tu tak ada, tak berjaya siapa bila-bila. Kena orang yang katakan tok guru dia, ustaz dia ni sepenuh dah. Tak ada dah tok guru lain, ustaz lain hak nak lebih sepenuh daripada tok guru dia. Ha, tu di antara kata-kata lagu tu. Ada setengah kata, sesiapa yang tidak ada peluang, nah murid-murid maknanya pelajarlah, anak murid mana yang tidak sepak semaya jemaah dengan ustaz dia, dengan tok guru dia, maka hendaklah dia cintanakan, fal yatakhayyalhu, dia cintanakan kata tok guru dia tu bersama dengan dia walaupun dia semaya di sejik mana-mana pun, tekah-tekah duk semaya tu. Sokmo pun moga nak pergi semaya ni, kena semaya dengan tok guru, kena semaya dengan ustaz. Tiba-tiba minggu tu dia pergi klaim safe lain, pergi duduk semaya sejik lain. Maka tengah-tengah dia duduk semaya jemaah di sejik lain tu, hendaklah dia khoya kata dia sedang-sedang bersemaya dengan tok guru dia. Ha. Tengok. Satu lagi cuba kita dengar. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala tidak ampun orang bersyirik kepada dia, maka demikian jugalah kasih kepada syekh juga tidak boleh berbelah bagi. Tak boleh nak bersyirik, tak boleh nak bagi. Nah, gi hormat pada ustaz ni ate, hormat pada tok guru ni ate, patu gi hormat pada tok guru lain pula. Tak boleh. Kenasa? Serupa dengan memberi ibadat pada Allah yang Maha Esa. Tak boleh bersyirik. Maka juga mung tu pun kena kasih kepada tok guru. Jangan bersyirik, jangan gi duduk sekutu dengan cinta-cinta kasih saya dengan tok guru yang lain. So tu. Tak boleh duk tengok pada tok guru lain. Tak boleh tengok pada ustaz-ustaz lain. Nah, tak boleh duk tengok pada orang panggil penceramah-penceramah lain. Tak boleh, tak boleh. So ni je. Ha, tu je. Ha. Kata-kata untuk nak wi timbul ta'assub nah. Satu lagi, anak murid yang betul, yang benar bersama dengan tok guru dia ni, dia kata serupa dengan mayat, dengan orang basuh mayat itulah, orang mandi mayat. Al-muridu sadiku ma'a syaikhihi kalmayyiti ma'a mughsilihi. Serupa dengan mayat, serupa dengan orang basuh. Lagu mana? La kalama wala harakah, tak leh kecek, tak ada bergerak gapo. Wala yaqdir yantik baina yadai na min haibatihi, dia tak leh nak kecek depe mayak ke mayak, duk balik kok tu kok ni dia tak leh nak kecek. Supo juga dengan anak murid dengan tok guru, tak leh kecek, tak leh kata tak leh bergerak. Nah, dia tak leh nak keluar, tak leh nak masuk. Wala yukhalitu ahadan, dan jangan dia duduk saing dengan seseorang pun, dan jangan dia tu duduk nak guna masa untuk nak belajar. Nah, wala yastaghil bi'ilmin wala Qur'anin, tak boleh nak baca Qur'an, wala zikrin, tak boleh nak berzikir, illa bi'iznihi, kecuali dengan izin tok guru dia dulu. Oh, tengok duduk bubuh dalam otak. Tak boleh nak tubik, tak boleh nak keluar, tak boleh nak apa, kena dia dik. Nah, tu dia. Ha, tu dia panggil telajak tu, telajak. Lagi,
Iza amaral ustazut tilmiz, apabila seseorang ustaz muallim tok guru perintah kepada seorang pelajar, seorang murid dia, amran min umuri dunia, perintah satu urusan daripada urusan-urusan dunia. Patu fayuqimu muadzinun fi ba'di turuqatihi ala masjidin min al masajid. Maka anak murid ni gilah, muka dia suruh buat pergi gapo-gapo misalnya, buat pergi kapun tu, buat pergi kapun tu. Anak murid ni bawa barang amanah dia nak buat pergi. Tengah-tengah jalan tu azan. Orang ber masuk waktu. Maka anak murid tu dia katakan, fayaqul adkhulu awwalan al masjid wa usalli thumma akun wara'a ma ba'athani ilaih. Aku nak pergi semaya dulu, lepas pada aku semaya, aku nak pergi semula lah. Nak sambung semula, nak pergi semula pula. Anak-anak murid mana-mana buat lagu ni, dia kata, faqad waqa'a fi bi'rin la yatabayyanu asfaluha. Maka sesungguhnya, anak murid ni, seolah-olahnya jatuh dalam telaga yang tidak ada patak. Tak ada patak. Maksudnya, laisa laha maqarrun, tak ada tetak, duk dalam telaga jatuh memang tu duk hak tak ada sud, tak ada patak lagu mana pun duk lagu tu. Kihnya apa? Kihnya gi semaya dulu gitu, semaya dulu tengah-tengah jalannya gi semaya, tak ada wak gi perintah hak tok guru duk wak gi ni mu wak gi selalu tengok siapa tanggung tu wak gi. Tu dia. Siapa kau peringkat kata yang bagi segialah bagi anak murid ni kena duk beringat min ta'wili kalami syaikhihi an zahirihi idza amarahu bi amrin. Apabila syekh tok guru ni royak gapo, kecek gapo, maka hendaklah dia ni orang panggil gapo, buat selalu dah dengan tanpa takwil, an yahdhar min takwil. Tak leh nak takwil. Takwil ni gapo? Takwil bahasa siapa panggil tu, plan pendang un. Tak leh dia kata gapo, kena wi pahai kelima hak dia tu hak zahir. Lepas tu bal yuda yubadiru ila fi'li dhalik min ghairi ta'wil. Lepas tu dia bersegera untuk nak melaksanakan perintah hak tok guru tu tu dengan tanpa ta'wil, dengan tanpa tafsir. Ambil buat selalu. Dia suruh gigi, mari pecak baju, suruh buat apa saja, buat mengikut hak zahir kelima dia tu. Walaupun tengok, walaupun wa in zahara anna syaikhahu akhta, walaupun zahir ternyata kata syekh dia tu salah, kecek salah pun kena buat juga. Itu dia. Ini Allahumma sta'an, Allahumma sta'an. Tak ada disiplin ilmu. Sebab tu Allah, saya mai dengar dan Saidwan. Nah. Daripada Malaysia. Tergamuk buat tu satu perkataan kata, kalau Nabi kata balik kane, hadak lek kane. Patu tuan guru tok guru tu royak kata kena hadak lek ki. Dia kata kena turut kata-kata tok guru tu lagi. Alhamdulillah. tu dia. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
Kita boleh tengoklah dalam YouTube apa semua ni, jelas-jelas. Kalaulah Tok Guru, kalaulah Nabi tu kata balikkan ni, kalau Nabi tu hadap balikkan ni, pas Tok Guru Ambo ni, Tok Guru saya ni hadap balik ti dalam masalah yang sama, maka saya disuruh supaya turut Tok Guru lagi. Tengok kelimah ni, nampak renge tapi berat, wallahi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelimah ni kita suka kata benda tu renge, wa huwa indallahi azim, di sisi Allah besar, terutama di sisi Rasulullah. Nak takwil lagu mana? Mana kata ulama-ulama daripada masa dulu, masa sahabat, siapa ke mazhab Imam Pak, mujtahid-mujtahid Imam Nawawi, Ibn Hajar, duk kata kelimah lagu ni ni. Kalau Nabi gi kok kanan, Tok Guru kata gilek kiri, turut Tok Guru, turut Syekh, turut Ustaz, turut Doktor. Jangan gi duduk turut Nabi. Kerana kita kena yakin dengan pehemeh-pehemeh Tok Guru lagi. Kita tak ada nak peha Nabi royak, nak peha hadis, tak ada. Ya Allah, ya Allah. Seolah-olah Nabi kecek dengan bahasa apa? Nabi kecek mudah-mudah ya hadis. Banyak adalah hadis yang perlu kena tafsir, tapi banyak hak tak kena tafsir, kecek boleh peha selalu dah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Faham? Siapa-siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, dia kecek benda baik ataupun dia duduk dia, falyukrim daifahu, maka hendaklah dia hormat ikram kepada tetamu dia. Mudah, faham? Bunyal islamu ala khamsin, siapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis-hadis banyak kita boleh faham selalu dah. Asal dia ada orang royak lah kerana dia bahasa Arab. Itu. Kita nak tanya kata Tok Guru mano? Kelimah ni kelimah mari daripada mana ni? Kelimah ni mari daripada mana? Kelimah ni mari daripada zindik. Orang yang tak ada agama tak boleh nak pergi sana. Nah, kerana apa? Kerana Tok Guru dia ni, dia pahal lagu lain dah dengan Nabi. Nabi pergi kot kanan, dia pergi kot kiri tu. La hawla wa la quwata illa billah. Beraninya. Nah, beranin kecek lagu tu. Ya Allah, saya rasa tuwe hok kecek kelimah ni, kalau kita umur panjang dan tuwe kecek ni pun umur panjang, kita akan dengar benar-benar hak pelak lebih pada ni lagi. Kalaulah orang panggil apa dia yang bertanggungjawab dalam agama, dalam majlis agama Islam Kelantan dan adat istiadat Kelantan, tidak orang panggil mari duduk lari, mari duduk winasihat, mari duduk witegore, banyak lagi yang akan keluar benar pelak-pelak. Kerana apa? Mari daripada sifat yang ta'asub fanatik dengan pribadi. Mari puak-puak zindik. Mari daripada puak-puak tasawuf. Tasawuf ni bukan tasawuf hak biasa. Tasawuf hak sesat. Na'udzubillah min zalik. Siapa kau Tok Guru? Tengok Tok Guru minum arak pun tak apa. Tu nak situ. Tok Guru perangai kecek huduh. Nah, kecek macam-macam, kelimah nyapung ke apa semua pun tak apa, kerana tekoh hak tu bukan Tok Guru tu. Hak tu khodeh Tok Guru untuk nak gapo top sob email kita. Nak orang panggil test email kita. Kita setara mana dengan Tok Guru? Sebab Tok Guru hak sebenarnya dok tawah di Mekah ni. Hak ni khodeh yang ni. Kita biasa dengar ke lagu tu? Benar-benar lagu ni lama dah dia mau jual kot Palestin, dia mau jual kot Jordan, dia mau jual kot Lebanon, dia mau jual kot Syria ni. Beratus-ratus tahun mai dah. Dengar ajaran pasal ni. Wita asuk kepada pribadi.
puai peribadi sungguh tu ikut. Sebab tu dia timbul kata Tok Wali, Tok Wali tu hok duk hamak lembu puyam-puyam ngorek. Tu jangan duk kata dia tu. Jangan duk gaduh kata dia tak semaya tu. Dia Tok Wali tu. Mari. Mari lah tu. Mari pasal tu. Tu dia. Hok duk cari ubat waktu gapo? Waktu baca ketubuh. Tu email baca ketubuh 4 kali, 4 minggu. Kena gi cari ubat di bukit ni. Kena gi cari ubat di bukit waktu tu email baca ketubuh hari Jumaat. Tu dia timbul lagu tu. Siapa kau kita tengok dia tu duduk berzina na'udzubillah, duduk dengan orang tino. Jangan gaduh gi duduk rak, jangan gi duduk kat duduk kata uduh dia. Nah, sebab tu bukan dia tu, khodeh dia. Yang dia nak teh imej kita. Sebab tu guru hak sebenar, tuai hak sebenar duk tawaf Mekah. Kalulah hak orang lagu tu mari tani, kita katok khodeh pala dia tu. Boleh. Katok pala khodeh dia. Kalau dia duk main buat lagu tu lah. Tak apa, muka dia khodeh lah. Tuai sungguh duduk duk Mekah ni. Kerana apa? Ni bercanggah dengan disiplin. Disiplin ilmu. Ilmu ni dia ada disiplin dia. Ada asas ilmu dia. Nah, untuk nak beza di antara al-haq dan al-batil tu dia ada. Siapakah Al-Hafiz Ibn Kathir ada duduk tulis mari perkataan apa dia Yunus bin Abdul A'la. Yunus ni anak murid pada Imam Syafi'i. Dia kata pada satu hari, dia kata, aku dengar apa dia Al-Lais. Aku dengar Al-Lais kata, nah Yunus ni kata, hidup buayak pada Imam Syafi'i. Aku dengar Al-Lais kata, iza ra'aitumur rajula yamshi alal ma' wa yatiru fil hawa. Apabila kamu melihat seorang lelaki yang berjalan di atas air dan boleh terbang di udara, fala taghtarru bihi, jangan kamu mudah terpedaya dengan dia. Jangan lagi, jangan dok sokong dia, jangan dok puja dia. Hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah, sehingga mung tu boleh ambil dia ni mari duduk bentang dengan al-Quran dan as-sunnah. Tengok dia boleh terbang tu bakpo. Keramat ke, mukjizat tak ada dah. Dia keramat ke, ataupun setel. Setel pun boleh terbaik. Dia keramat sama tu lah. Lepas tu, ambil perangai-perangai dia tu main pegun dengan Quran, dengan sunnah. Ajarai dalam Quran. Puyai semaya dia semaya kedok. Semaya jemaah kedok. Rajin baca Quran kedok. Dalam sunnah royak ke, macam-macam. Ada dia panggil apa? Dia panggil kunasombat pun tahan. Kunalaksana pun tahan. Hak Islam ni ada lagu ni. Mana-mana saja dalam Islam ni dia panggil apa? Prinsip mula-mula lagi dah. Nah, Islam seorang Muslim pribadi, kepribadian Muslim ni dia ada asas kepribadian Muslim ni dalam Islam ni kena lagu ni. Tiba-tiba dia ni mari duk terbang, tapi duk terbang dia ni tak semaya. Tak leh. Bukan wali. Dia ada duk tapa 40 hari. Bukan wali tu. Tapa 40 hari, bukan wali. Kerana Islam tak ada ajar duk suruh tapa dalam gua, dalam rumah 40 hari. Tak leh. Sebab 40 hari dia kena semaya jemaah. Dia kena pergi ziarah orang sakit. Dia kena pergi melawat orang mati. Nah, dia kena sambut tetamu. Dia kena senyum kepada orang mana-mana. Banyak lagi. Lepas tu dia tak boleh nak buat benda tu. Dia kena semaya jemaah. Dia kena cari nafkah. Tiba-tiba 40 hari dia duduk tapa oleh rumah dia. Dan dia duduk ayat kata dia ni berta'abud dengan Allah. Ini bukan asah Islam. Tak itu. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian,
sebagai syarat pertama. Nah, kata punca penyelewengnya dalam agama hak yang pertama malaninya ialah ta'asub kepada pribadi. Dok mengagung-agungkan pribadi secara berlebih-lebih. Telaju. Tapi janganlah siapa kau ifrat atau tafrit pula. Kue pula dah. Nah, dengan tok guru, dengan ustaz pun jadi orang panggil dalam majlis ni kita kena ingat ke? Majlis mengaji, majlis berkat. Dalam kelah-kelah ke apa semua nak masuk-masuk tubik-tubik misalnya. Adab dia, adab ilmu. Kena jaga adab. Nah, kena jaga adab. Tapi waktu dia panggil tafrid balik. Apa dia sudah sembahyang, berzikir. Sudah sembahyang zikir tak itu kan? Sembahyang fardu kan? Tak itu kan? Kau sudah sembahyang apa-apa begitu baik lalu. Tu tafrid. Kuih. Lepas tu hak duduk, nanti tunggu tekmen sembahyang tu apa dia tekmen doa pula, kena tu doa sekarang. Hak tu ifrat doa pula dah. Jangan we jadi siapa kau ifrat dan tafrid gitu. Nah, itu dia deh. Insya-Allah jadi pada malam ini itulah. Nah, dan kita akan mari sambung yang kedua, yang ketiga lah. Nah, atau yang kedua, yang ketiga punca penyelewengnya orang panggil daripada agama ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, beri hidayat dan beri petunjuk pada kita kepada jalan yang benar. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.